agar pemilih itu kedepannya itu memilih dari keunggulan masing-masing calon, bukan malah memilih dari orang-orang yang dikampanyekan negatifnya. Jadi harapan kami pemilu ini menjadi sarana yang mempersatukan, sarana yang mengintegrasikan bangsa, bukan membelah dan memecah. Kalau di 17 tahun sampai 39 tahun itu kisarannya antara 90-an juta kalau nggak salah. Dan ini menurut saya adalah jumlah yang besar, maka memang kami juga ingin agar pemberitaan kemasan sosialisasi itu dikemas tidak hanya di kegiatan yang sifatnya serius seperti talkshow dan lain-lain. Nah tentu kita pengen media semua pihak membantu kita menyebarluaskan bagaimana anak muda itu tidak anti, tidak apa, jauh dari politik. Medcom.id, a part of Media Group Network.